Mengenai projek lebuh raya Pan Borneo, Perdana Menteri berkata projek bernilai RM16.1 bilion itu dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama tahun depan. Ia kini berada pada tahap 85%. Jelas beliau, kerajaan akan meneruskan fasa 2 projek Sarawak Sabah Link Road SSLR. Projek Sarawak Sabah Link Road yang akan menghubungkan Miri ke Limbang dan Lawas tanpa perlu melalui Brunei. Projek fasa 2 SSLR dari Sempang Gelugus ke Long Lopeng di Lawas ini akan menghubungkan Mulu sehingga Long Merarap sejauh 326 km. Dengan kos sebanyak 7.68 bilion ringgit. Kerajaan turut menambah baik jaringan jalan raya sedia ada antara Miri ke Limbang dan Lawas melalui Brunei. Pelaksanaannya di bawah projek lebuh raya Trans-Borneo melibatkan kerja-kerja naik taraf sepanjang 96.351 km bagi tempoh 3 tahun dengan kos 2.93 bilion ringgit.